Beginilah suasana aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan karyawan PT SJS di Desa Sarangburung, Kecamatan Jaluko. Tuntutan yang diminta oleh pihak pekerja yang didampingi KSBSI berupa agar PT SJS membayarkan hak-hak dari karyawan yang tidak melanjutkan hubungan kerja dengan PT SJS Jambi pasca merger sebelum PT Pesut sesuai dengan pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang kesejahteraan karyawan. Tuntutan kedua, status hubungan kerja kontrak dan borongan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Status karyawan borongan dan kontrak berubah menjadi PKWTT. Untuk yang bekerja borongan dan harian lepas tidak mendapat uang transport dan uang makan serta BPJS. Padahal pekerja ini sudah lama bekerja hingga belasan tahun. Semua lah, bukan saya. Yang serepelan sama saya minta diangkatkan jadi karyawan gitu. Karyawan tetap ya? Iya. Kalau tidak punya perjanjian kontrak, cuma borongan gitu saja. Selama 15 tahun? Selama masuk 11 tahun 11 sekarang. 11 tahun. Iya. Hal ini dijelaskan oleh Rohida Pane, koordinator SBSI, yang berharap permasalahan yang dialami oleh karyawan ini segera diselesaikan oleh PT SJS. Status hubungan kerja yang kontrak atau disebutin borongan, ada hampir seribuan karyawan di sini yang bekerja dengan sistem borongan dan kontrak yang sudah belasan tahun juga, dan mereka bekerja di produksi. Hal ini sebenarnya tidak boleh sesuai dengan ketentuan karena ini kan bagi karyawan borongan sama sekali borongan tidak dapat, sementara yang karyawan yang lain itu dapat. Meskipun itu yang meskipun yang sudah belasan tahun, ini yang kita minta supaya jangan ada diskriminasi, disamakan. Dinas Sosnaker Trans Moro Jambi telah melakukan peringatan atau mengirim surat kepada pihak PT SJS. Dan untuk tahapan aksi mogok ini, karyawan memang sudah pas untuk meminta hak-haknya. Tentunya pihak pemerintah Muaro Jambi siap memfasilitasi dan menggiring serta menengahkan dengan permasalahan karyawan yang dihadapi. Karyawan yang melakukan operasi pada hari ini melakukan pembinaan kepada kawan-kawan manajemen perusahaan untuk menetralisirkan baik itu tuntutan dari pekerja yang berstatus borongan ataupun bekerja yang berstatus kontrak yang berkepanjangan. Ini sudah kita yang bersifat normatif, kita dapat memberikan sanksi sesuai dengan aturan undang-undang kerja, bisa-bisa mencabut izin daripada perusahaan itu. Karena ini bukanlah merupakan tindakan atau merupakan pidana. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.